Waduh, ini yang itu. Ini sudah jam 4 lebih 15. Ya, acaranya belum mulai, masih nunggu. Tapi sutradaranya udah datang. Pemain-pemainnya juga sudah datang semua. Ini acaranya nanti terus sampai berbuka puasa. Ini pemutaran trailernya aja ya? Ya, trailernya aja. Sini, Pak. Yang kan? Aku bawa kak. Eng ong. Aku mbak. Hai. Itu udah nyala belum sih? Ini udah nyala belum? Udah ngerekam dari tadi. Oh, gitu. Jadi tadi habis pemutaran film perdana untuk yang saya main filmnya itu sama teman-teman yang kemarin. Vlog ke berapa itu ya, lupa juga. Ini malam ini saya dapat drone pinjaman dari drone kecil yang sudah ditunggu-tunggu sama semua vlogger dan pemakai DJI. Dalam kotaknya cuma ada dua box ini aja, ini sama ini. DJI Spark. Ini lihat. Kecil sekali. Cuman seukuran telapak tangan. Asli kecil banget. Cuman ini tetap nggak bisa dikantongin karena ininya nggak bisa dilipat. Kalau Mavic kan ininya bisa dilipat ya. Ini nggak bisa. Dan kameranya ini tidak ada pelindung gimbal. Jadi pemirsa hati-hati kalau bawa ini. Ini tidak ada pelindungnya. Terus ini baterainya kecil sekali. Ini tuh baterainya 1480 mAh. Kecil ya. Menurut speknya, nggak tahu speknya ini bisa terbang berapa lama. Bisa dikoneksikan menggunakan HP. Bisa dikemudikan pakai HP, pakai DJI Go 4. Bisa juga tanpa HP ya. Kalau pemirsa nonton vlog saya yang ke-100 itu kan ini bisa diterbangkan tanpa HP. Kita coba. Ini deh. Bisa dipasang. Ini ada kotak isinya. Charger. Ini charger bawaannya kayak gini. Tapi harus pakai konverter. Di sini ada kabel. Di sini ada buku. Bukunya ada 3, tapi bahasanya saya nggak bisa baca. Tidak ada bahasa Inggris. Tidak ada bahasa Inggris. Hanya ada. Ini kalau penonton beli paket yang bukan combo, dapatnya cuma ini. Panas. Sudah siap arena indoornya. Kita coba seperti yang di vlog 100 ya, yang iklan peluncurannya itu yang pakai tangan yang kayak ilmu sihir. Ayo. Status baterai klik sekali, biasa kayak DJI ya. Baterainya masih full. Mau dinyalakan klik 2 kali. Ini saya tanpa HP ya. Langsung uji coba ilmu sihirnya itu yang pakai telapak. Jadi nyalakan dulu. Dengar suaranya.
Nah, terus recognize wajah. Klik dua kali belakang. Yang tadi tombol power kayak tik-tik gitu. Tapi harus sambil gini. Ya, kita coba ya. Dia akan merecognize muka saya. Klik dua kali. Satu, dua. Satu, dua. Oh, ini harus cepat. Sampai ininya kedip-kedip hijau. Gagal ya? Berarti tak stop ya? Harus kalibrasi ya. Tak ini berarti ya? Harus kalibrasi. Kalau pakai HP ada passwordnya ya pemirsa, ada di sini. Tak matikan dulu. Ini kelihatan enggak? Ini passwordnya atau di kotaknya. Kotaknya di sampingnya ada password ya. Jadi saya koneksikan dulu ke HP untuk tes kalibrasi segala macam. WiFi-nya pakai Spark. Spark connect, isi passwordnya kalau udah connect langsung pakai DJIGO 4. DJIGO 4. Oke. Nah, sekarang kita lihat statusnya. Ini enggak ada kalibrasinya, blas, enggak ada kalibrasi. Sensornya itu bisa kerja kalau cahayanya cukup. Ini cahayanya kurang. Nah, sudah kena. Bener, baru dia bener. Ya, coba lagi. Jadi kuncinya harus punya harus cukup cahaya. Ini sampai hijau. Dia deteksi muka pilotnya. Setelah itu dia tinggal landas. Udah hijau, berarti dia udah gabung sama tangan. Yang penting terang ya, yang penting telapak tangannya terang. Oh, denger nggak? Nah, coba saya suruh ke sana ya. Saya kurang lagi. Pas mau nangkep, hati-hati ya, ini sensornya kalau kena ini dia mundur. Jadi kalau bisa tadi gini nerimanya. Oh, sampai keringetan. Maklum, turun pinjeman. Coba sekali lagi ya. Oke. Buku-buku nggak overheat itu? Istirahat dulu aja. Bentar. Krunya banyak ini. Krunya bos-bos tadi. Kan lagi. Oh, ini banyak. Nanti nangkepnya harus gini, Bro. Dua kali. Satu, dua. Yuk, deteksi. Hijau. Udah deteksi tuh kalau udah hijau.
telapak tangan kita ada kena lampu, kena cahaya. Kita telapak kondi dulu gak bisa. Turun. Foto ning ngono. Iya, aku ikut foto. Belum selesai. Bangun sih. Cuman jalan pak, jalan lagi itu bareng nih. Tapi ini nggak tak masukin di itu. Itu bareng. Nah. Ya. 1, 2, 3 selesai. Oh, dari mana? Lampunya. Terus kalau manggil. Sampai itu namanya dekat. Lalu dan sukses, sukses. Nah, untuk ngecasnya pemirsa, ini harus pakai inverter, konverter inverter atau ya, supaya bisa masuk ke colokan listriknya di rumah. Terus ini ngecasnya ternyata di belakang sini loh. Nah, di sini masuk ini pakai kabel bawaannya ya. Ini celek. Terus ininya saya tancepin di listrik. Nah, ini artinya udah mulai ngecas. Ini jadi ajang drone indoor sekarang. Depan tempat ada Mavic. Waktu terbangnya tadi sekitar 15 menit. Terus ini ngecasnya kayaknya 45 menit nih ngecasnya sampai full. Benar-benar bisa dikendalikan pakai tangan kayak di iklan marketingnya itu. Sampai jauh ya? Belum. Full control. Anu pak, apa namanya? Memang diginikan itu ya ketinggian berapa tadi? 20 feet, 6 meter. Jaraknya nggak tahu saya berapa. Sampai di situ aja dia. Jadi standar ininya. Sensor. Nah, karena memang untuk selfie. Oh, ini drone selfie. Jauh-jauh, tetap pakai ini. Iya, tetap pakai.